How atau wes? Jika berencana membeli sebuah road bike atau cross bike, sebaiknya kalian juga menyiapkan pompa khusus bertekanan tinggi. Pompa ini memiliki beberapa tipe, seperti floor pump yang digunakan untuk pemeliharaan hingga tipe portable. Di video ini, saya Tatang Saturnus merekomendasikan 5 pompa ban terbaik untuk road bike dan speed bike, dan sepeda hybrid untuk kalian miliki nih sob. Namun sebelum dilanjut, saya berharap bagi kalian yang baru mampir ke channel kami, harap klik dulu tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Duty Mini Pump. Produk ini dapat kalian bawa kemana-mana saat bersepeda tanpa mengganggu pergerakan. Cara pemakaiannya adalah dipompa menggunakan tangan. Jangan khawatir sob, tenaga yang kalian keluarkan tidak begitu besar karena bentuk produk ini cukup kecil. Namun, waktu yang dibutuhkan cukup lebih lama dibanding pompa biasa. Yang paling menarik adalah harganya yang ekonomis. Hanya dijual sekitar 20 ribuan saja nih sob. Bentuknya yang sporty dapat menjadi aksesoris tambahan yang menarik pada sepeda kalian. Selain itu, produk ini juga dilengkapi jarum udara untuk memompa bola, seperti bola basket, bola sepak bola, dan lain-lain. Produk ini cocok bagi kalian yang menginginkan pompa multifungsi dengan budget terbatas. Roxbrox CO2. Untuk kalian yang menginginkan pompa ban bukan hanya sekedar fungsi, namun juga estetika, produk ini adalah jawabannya. Menghadirkan pompa ban tipe CO2 pump dengan desain yang cukup mewah. Selain itu, beratnya hanya 60 gram. Menjadikannya produk ini sangat ringan. Dengan bodi berbahan CNC aluminium alloy, produk ini tahan dengan suhu dingin yang terjadi saat pengisian angin ke ban. Di samping itu, adanya tuas juga memudahkan kontrol saat memompa ban. Untuk harga, produk yang satu ini dibanderol dengan harga 290 ribuan. Mini Portable French Nozzle. Desain pompa ini merupakan bahan konstruksi aluminium ringan, mudah dibawa dan digunakan. Pompa ini hanya spesifik ditujukan untuk ketup tipe Fresta. Inflasi udara terjadi dengan cepat dan sangat efektif ketika memompa, sehingga sangat menghemat waktu dan tenaga. CO2 pump ini cocok bagi kalian yang ingin memompa dengan cepat hingga dapat menghemat waktu banyak. Di samping itu, pompa ini juga kompatibel dengan berat hanya 16 gram. Untuk soal harga, pompa ini dijual dengan kisaran harga 400 ribuan. Dan untuk link pembelian ada di deskripsi. Xiaomi Portable Electric Air Compressor. Merek Xiaomi dikenal dengan gadgetnya. Namun kali ini Xiaomi menggabungkan olahraga dengan teknologi dalam produk pompa ini. Pompa ini sangat cocok untuk kalian yang ingin mendapatkan kemudahan khususnya saat ban kempis. Kalian akan mendapatkan daya penuh, cukup pengisiannya selama 3 jam. Setelah itu, kalian dapat memompa sampai 8 ban, dan satu ban hanya perlu waktu 3 menit saja. Di sisi lain, pompa ini juga kompatibel dengan power bank yang dapat dipakai sehari-hari. Cukup praktis kan sob? Untuk harga, produk dari Xiaomi ini dijual dengan harga kisaran Rp600.000. Tupik Race Rocket SP. Dengan berat hanya 82 gram, produk ini akan mudah kalian simpan baik di kantong atau di tas. Jadi, Portable Pump ini sangat cocok untuk kalian yang mobilitasnya tinggi dengan sepeda. Kalian tidak perlu bingung tempat khusus untuk menyimpannya.
Selain itu, selang pompa ini fleksibel dan bisa diperpanjang hingga kalian gampang mengisi ban sepeda kalian. Walaupun bentuknya kecil, pompa ini sudah dilengkapi teknologi smart head hingga cocok untuk semua jenis ketup. Kami sudah memberikan rekomendasi pompa ban untuk road bike dan sepeda hybrid. Bagaimana menurut kalian sob? Pompa ban bisa dikatakan alat yang wajib dimiliki oleh pengguna sepeda. Dengan pompa, kalian dapat menikmati kegiatan bersepeda tanpa perlu khawatir ban kempis di perjalanan.